Bagaimana pelangi terbentuk? Episode 57 untuk teman-teman kelas 1. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Aku mau bertanya, hari ini hari apa ya? Wah benar, teman-teman pintar deh. Teman-teman, aku sedang menyusun puzzle gambar pelangi. Omong-omong tentang pelangi, teman-teman tahu tidak apa yang membuat pelangi terbentuk? Pelangi terbentuk jika sinar matahari melintasi titik-titik air hujan. Lalu, warna-warna pelangi akan terlihat. Pelangi akan terlihat jika matahari bersinar dari belakang kita dan hujan turun di depan kita. Itu sebabnya pelangi hanya terlihat saat pagi atau sore hari. Nah, selesai deh puzzle pelanginya. Teman-teman, kita mengulang kembali cerita kemarin yuk. Yang berjudul Gara-gara Piko. Tapi sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan berlatih menulis dan menggambar dari cerita berjudul Gara-gara Piko. Siapkan alat tulis kalian ya. Kita coba jawab pertanyaan pertama dari soal ini. Judul buku ceritanya apa, teman-teman? Iya, betul. Judulnya adalah Gara-gara Piko. Nah, sekarang gambarlah tokoh kesukaanmu dalam cerita Gara-gara Piko. Apakah Piko? Ibu gajah? Pak kucing atau karakter lainnya? Kalau aku suka dengan Piko. Karena Piko suka menggambar, sama seperti aku. Jadi, aku akan menggambar Piko. Nah, setelah digambar, kalian tulis ya nama tokoh yang kalian sukai tadi. Karena aku suka dengan Piko, maka aku akan menulis nama Piko. Kemudian, gambarlah bagian cerita yang kamu sukai. Kalau aku suka ketika semua warga desa senang karena seluruh desa jadi berwarna-warni. Lalu yang terakhir, tulislah apa yang terjadi pada bagian cerita tersebut. Karena aku suka melihat warga desa senang, jadi aku akan menuliskan peristiwa itu. Kerjakan di buku tugas kalian ya. Lakukan secara mandiri dan perhatikan posisi dudukmu saat mengerjakan. Selamat mengerjakan!
kertas-kertas yang ibu gunting itu untuk apa? Kemarin, ibu diundang ke kelurahan untuk ikut pelatihan membuat kerajinan. Salah satunya, membuat kerajinan bunga dari kertas. Nah, sekarang ibu sedang berlatih membuatnya. Oh, begitu, Bu. Boleh aku pakai sedikit kertasnya? Aku mau membuat potongan kartu untuk belajar balima atau baca lima kata. Tentu boleh, sayang. Tapi hati-hati saat menggunting kertasnya ya. Oke, Bu. Teman-teman, kalian bisa berlatih balima atau baca lima kata dengan cara seperti ini. Kalian ambil kertas dan gunting menjadi seukuran kartu. Jika kalian ingin menggunting sendiri, minta ayah, ibu, atau kakak untuk menemani ya. Setelah kertas digunting menjadi bentuk kartu, kita tuliskan kata-kata balima di atasnya. Bu, aku mau minta tolong lagi, boleh tidak? Tentu saja boleh. Nanti ibu pilih kata-kata yang ada di kartu ini dan aku akan membacanya. Baik, sayang. Siap ya. Siap, Bu. Kalau teman-teman di rumah sudah siap belum? Semua siap ya. Ayo kita mulai. Ini dibacanya apa? Apa ya, teman-teman? Iya, benar sekali. Bawah. Betul. Kalau ini, dibacanya apa? Saat. Pintar. Kata yang ini, dibacanya apa? Ayo kita baca dengan suara yang keras, teman-teman. Senang. Wah, betul lagi. Nah, kata yang ini dibacanya apa? Teman-teman, kita baca bersama lagi ya. Dibacanya sini. Sekarang, kata yang terakhir. Dibacanya apa? Wah, kata terakhir, teman-teman. Bacanya yang keras ya. Atau. Teman-teman, coba kita ulangi yuk. Bawah. Saat. Senang. Sini. Atau. Hebat. Anak ibu makin pandai saja. Teman-teman di rumah juga hebat, Bu. Kalian jangan bosan berlatih baca lima kata ya, supaya semakin lancar membacanya. Selamat berlatih. Oh, ini bunga kertas yang tadi ibu buat. Iya, sayang. Wah, bagus sekali. Kapan-kapan ajari aku membuatnya ya, Bu. Pasti. Dengan senang hati, ibu akan mengajarinya. Oh iya, kamu sedang belajar apa sekarang, Panji? Aku sedang membaca tentang terbentuknya pelangi, Bu. Ibu mau tidak membaca bergantian dengan aku? Pasti mau dong. Asik. Terima kasih, Bu. Teman-teman, aku dan ibuku akan membaca secara bergantian cerita berjudul Bagaimana Pelangi Terbentuk. Kalian simak baik-baik ya. Bagaimana Pelangi Terbentuk?
Bayangkan saat terjadi hujan besar, kamu ada di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, hujan mulai reda. Dan perlahan, matahari mulai keluar dari balik awan. Di saat itulah, kamu akan melihat pelangi. Pelangi akan terbentuk jika sinar matahari melintasi titik-titik air hujan. Lalu, warna-warna pelangi akan terlihat. Jadi, dua hal penting yang harus ada adalah sinar matahari dan titik-titik hujan saat hujan hampir reda. Kamu harus berada di antara matahari dan hujan untuk bisa melihat pelangi. Pastikan di depanmu ada rintik-rintik hujan dan sinar matahari bersinar dari belakangmu. Pada posisi inilah kamu bisa melihat pelangi dengan jelas. Ayo, kita buktikan dengan percobaan sederhana ini. Pertama, semprotkan air dari selang ke arah sinar matahari. Kedua, pastikan ada sinar matahari yang bersinar dari belakangmu. Dan ketiga, jika arah semprotan airmu tepat, kamu akan melihat warna-warna pelangi. Selesai! Ibu, tadi kan kita sudah membaca sama-sama. Sekarang, ibu boleh bertanya kepadaku tentang bagaimana pelangi terbentuk. Baik, ibu akan bertanya. Apa saja yang diperlukan agar pelangi terbentuk? Oh, aku tahu jawabannya. Yang diperlukan agar terbentuk pelangi adalah sinar matahari dan titik-titik hujan. Wah, jawaban kita sama. Jawaban kamu dan teman-teman di rumah benar. Kalau tadi, apa saja yang diperlukan agar pelangi terbentuk? Sekarang pertanyaannya, bagaimana pelangi terbentuk? Kalau tidak salah, pelangi terbentuk jika sinar matahari melintasi titik-titik air hujan. Benar. Pertanyaan berikutnya, di mana kamu harus berdiri agar kamu bisa melihat pelangi? Kita harus berada di antara matahari dan hujan. Oh iya, lebih tepatnya, kita harus memastikan di depan kita ada rintik-rintik hujan dan matahari bersinar di belakang kita. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Wah, jawaban kalian benar. Ibu senang. Itu artinya kalian menyimak cerita tadi dengan baik. Terima kasih teman-teman, sudah menjawab bersama denganku. Panji, boleh ambilkan telur di lemari es? Baik, Bu. Ini telurnya, Bu. Terima kasih, sayang. Ibu sedang bikin apa? Ibu mau membuat kue untuk cemilan nanti sore. Wah, asik! Apa aku boleh membantu ibu? Boleh dong. Ibu siapkan bahan lain dan kamu pecahkan 4 butir telur ke mangkok ini ya. Siap, Bu. Teman-teman, sambil menunggu kuenya selesai, kita bantu Agus menghitung perkiraan telur miliknya yuk. Agus,
Aku mempunyai 88 butir telur. Made mempunyai 53 butir telur. Teman-teman, Agus memperkirakan telur yang dimilikinya 20 butir lebih banyak daripada telur yang dimiliki Made. Apakah kamu setuju dengan perkiraan Agus? Kita coba hitung bersama-sama yuk. 88 lebih dekat ke 90 dan 53 lebih dekat ke 50. Sekarang kita kurangi dengan cara susun ke bawah ya. Pertama-tama kita kurangi dulu angka satuannya. 0 satuan dikurangi 0 satuan sama dengan 0 satuan. Kemudian kita kurangi angka puluhannya. 90-an dikurangi 50-an sama dengan 40-an. Nah, hasil perkiraannya adalah 40. Jadi, perkiraan Agus yang menyebutkan kalau jumlah telurnya 20 butir lebih banyak tidak tepat. Teman-teman, tadi kita sudah membantu Agus menghitung perkiraan jumlah telur yang dia miliki dengan jumlah telur milik Made. Sekarang kita coba dengan contoh soal yang lain ya. Ana mempunyai 39 buah pita berwarna merah dan 11 buah pita berwarna kuning. Ana memperkirakan pita merah yang dimilikinya 30 buah lebih banyak daripada pita berwarna kuning. Apakah kamu setuju dengan perkiraan Ana? Kita coba hitung bersama ya. 39 lebih dekat ke 40 dan 11 lebih dekat ke 10. Sekarang kita kurangi dengan cara susun ke bawah ya. Sebelumnya kita kurangi dulu angka satuannya. 0 satuan dikurangi 0 satuan sama dengan 0 satuan. Lalu kita kurangi angka puluhannya. 40-an dikurangi 10-an sama dengan 30-an. Nah, ternyata perkiraan Ana tepat. Pita berwarna merah 30 buah lebih banyak daripada pita berwarna kuning. Kita setuju ya dengan perkiraan Ana? Ayo kita coba cari hasil pengurangan yang sebenarnya. Pakai hitung susun ya. 9 satuan dikurangi 1 satuan sama dengan 8 satuan. Lalu 30-an dikurangi 10-an sama dengan 20-an. Hasil sebenarnya dari 39 dikurangi 11 adalah 28. Jadi, hasil perkiraannya tadi lebih banyak 2 dari hasil sebenarnya. Teman-teman, sambil menunggu kue yang tadi aku buat bersama ibu matang, aku main bola basket dulu ya. Tapi, kalian perhatikan tidak? Setiap kali bola ini dipantulkan ke tembok, akan membentuk suatu sudut. Bola basket yang dipantulkan ke tembok membentuk sudut dengan besaran tertentu. Apakah besaran sudut tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada sudut siku-siku? Wah, ternyata besaran sudut tersebut lebih kecil daripada sudut siku-siku. Teman-teman, aku sedang melakukan percobaan. Lihat deh. Pensil yang aku masukkan ke dalam air ini membentuk suatu sudut tertentu. Nah, kalian gambar ya besaran sudut yang dibelokkan dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk.
Apakah lebih besar dari sudut siku-siku? Atau lebih kecil dari sudut siku-siku? Lakukan percobaan tersebut dan amati ya. Lalu, tulislah hasil pengamatanmu pada tabel yang kalian buat seperti di gambar ini. Selamat mengamati, teman-teman. Teman-teman, ini dia kue buatan ibuku tadi. Setelah belajar, aku jadi lapar nih. Oh iya, teman-teman. Setelah selesai belajar, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah menemani kalian belajar ya. Dan isilah lembar refleksi dari pelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini. Sekarang, aku mau makan kue dulu. Sampai bertemu besok, teman-teman. Wah, hari ini seru sekali ya. Banyak pelajaran yang sudah kita pelajari. Kita sudah belajar mengenali bagaimana pelangi terbentuk. Menulis dan menggambar dari cerita berjudul Gara-gara Piko. Membaca 5 kata atau balima. Membaca dan menjawab pertanyaan dari cerita berjudul Bagaimana Pelangi Terbentuk. Memperkirakan hasil pengurangan 2 bilangan. Mengukur sudut yang besarannya lebih besar atau lebih kecil dari sudut siku-siku. Dan melakukan percobaan mengukur sudut yang besarannya lebih besar atau lebih kecil dari sudut siku-siku dengan menggunakan pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Jangan lupa untuk terus mengulang apa yang sudah kalian pelajari ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.